bila kita kerja sebagai seorang public figure kan, akan ada ramai orang yang akan cakap macam-macam pasal you. So you rasa, I rasa semua yang bila kita masuk ataupun kita cuba bilang hiburan macam ni, kita kena bersedia untuk benda tu. Kadang-kadang apa yang diorang cakap tu betul, kadang-kadang apa yang diorang cakap tu tak betul, sebab last-last diorang tak kenal kita siapa, diorang tak ada dengan kita setiap hari. So for me, I terima dengan hati terbuka mana-mana komen yang orang bagi dekat saya, tapi pada masa sama saya sangat clear dengan diri I siapa, and I know yang selagi my family ada dengan I, selagi orang yang I paling sayang faham I dan sokong I, I rasa this is me lah. At least I seorang yang sangat jujur dengan pendirian saya. Pasal pakaian ni, benda ni dah macam berterusan dah lama kan. So I rasa dalam macam-macam komen negatif yang I pernah nampak, I ada je baca macam komen yang sangat positif, yang orang macam, I sangat terharu lah bila baca komen macam ni, sebab I tak sangka apa yang saya buat tu boleh menyentuh hati seramai tu. I selalu baca komen sebab I rasa macam I nak tahu orang yang macam support I, yang bagi sokongan, yang ada dengan I, apa yang diorang cakap pasal I. Tapi so far I very touching lah, sebab kebanyakan messages yang I baca at least semua positif. Ya. Yeah.